Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Nusantara Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan, pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur masih on the track. Di mana tahun depan artinya target pemindahan dan rencana Presiden Jokowi untuk melaksanakan upacara kemerdekaan 17 Agustus 2024 di IKN masih sesuai dengan jadwal, dilansir dari Kontan. Adapun, progres pembangunan infrastruktur keseluruhan yang ada di IKN saat ini Danis mengatakan sudah mencapai 29% per 11 Mei 2023. Sudah sekitar 29%. Pembangunan, sejauh ini masih on the track, kata Danis, Minggu 21 Mei. Dari progres keseluruhan tersebut, Danis mengatakan yang hampir rampung ialah pengerjaan bendungan Sepaku Semoy. Di mana saat ini progresnya mencapai 91,28%, jalan tol ada yang sudah 18%, untuk bangunan kantor ada yang sudah 6%. Kalau istana dan kantor presiden sudah sekitar 12%, imbuh Danis. Sebelumnya dalam webinar pengembangan IKN sebagai kota tangguh, Net Zero Circular yang diselenggarakan Fakultas Teknik Universitas Indonesia, pada Jumat 19 Mei, Danis menjelaskan masing-masing progres pengerjaan infrastruktur di IKN. Pertama ialah Istana Presiden dan Lapangan Upacara, di mana per 11 Mei 2023 progresnya mencapai 11,91%. Sedangkan kantor presiden kini progresnya sudah mencapai 12,05%. Kemudian sekretariat presiden dan bangunan pendukung lainnya realisasi progresnya mencapai 14,11%. Untuk empat kantor kementerian koordinator, Kemenko, ia menyampaikan progres pembangunan antara 3 hingga 5%.